Jumpa lagi dengan kami, Mancing Kubu Kota, Kubu Raya Kota, Kota Pontianak. Puasa tak tu? Dah ada? Belum. Nak sekali. Ini eh? Sekali tak? Duk. Tak tahulah. Duk atau pas. Pas. Okey teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sahabat Bang Ai dimanapun berada. Baik di Kalimantan Barat, Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, sampai bertemu kembali dengan video Bang Ai. Hari ini Bang Ai mancing lagi nih teman-teman. Alhamdulillah kita mancing di bulan Ramadan nih teman-teman. Pertama kali ini. Lama Bang Ai gak mancing nih teman-teman. Wah, ada rasa rindu ya teman-teman. Ngomong di depan kamera, menyapa teman-teman semua. Kita mancing di lokasi Sungai Landak. Umpan seperti biasa teman-teman. Bang Ai gunakan anak udang sama cacing ya teman-teman. Untuk joran ini Ai bikin sendiri teman-teman. Ada beberapa yang pengen Bang Ai spill joran yang Bang Ai gunakan. Ah, ini produksi Bang Ai sendiri. Untuk gagang ini kita gunakan busa, cuman dilapis dengan grip bakar ya teman-teman. Bang Ai gunakan real set mahkota. Sini bagian gagang dalam. Sticknya kita gunakan blank sutet. Soket 3 section ya teman-teman, 3 bagian nih. Ya, bagi teman-teman yang belum tahu fungsinya, jika main di lokasi yang terlalu banyak akar, jadi kita bisa pendekkan tanpa membuka benang. Jadi seperti ini teman-teman, tinggal langsung kita sambungannya aja di sini, jadi dia lebih pendek. Untuk panjangnya keseluruhan itu 105 cm ya teman-teman. Untuk stick bagian atas ini Bang Ai gunakan blank karbon, karbon solid kamikaze lentur ya teman-teman. Benang NCP, motif warping, semua dilapis epoxy. Untuk reel sendiri Bang Ai gunakan Seahawk seri Xtron 500X Pro. Ini di kisaran 300-an ya teman-teman. Udah cukup lah untuk menarik udang galah. Untuk lainnya Bang Ai gunakan power peluru 028. Kenapa Bang Ai gunakan 028? Agar tidak banyak kecewa jika dapat tangkapan besar. Itu sesuai keinginan selera ya teman-teman. Untuk timah kosong, mungkin ini sekitar 60 gram. Ada pancing handmade nih, kebetulan dibuatkan teman Ai Ajun. Oke, mudah-mudahan hari ini ada rezeki ya teman-teman. Untuk cuaca agak mendung, tapi mudah-mudahan tidak hujan. Semoga berkah di bulan Ramadan nih, pertama kali turun nih, rezeki kita baik ya teman-teman. Oke, terbaru salam dari Bang Ai. Ada induk dah tuh. Oh, Bang Ai ada turun hari ini, ada Bang Tatang di belakang sama Bang Daeng pemancing Kubu Raya, terus Bang Rizky Ki Pratama Fishing, dan adiknya Bang Ki. Kita berlima saja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Antara sampah dan udang galah. Tidak geduk tadi. Sampah teman-teman nih. Air ini habis banjir ya teman-teman. Jadi udah gak heran nih kalau banyak sampahnya nih. Rayun. Tak diangkat takut daun, tak diangkat takut udang. Gue dah. Nah. Tuh nih.
sampah. Coreh. Ning kene rosake. Nah, pindah, guys. Pindah ya. Udang dan sampah. Untung aku udah curiga nih tadi. Tak Antik mah. Lawan aja ya. Pedas biji mata daing. Bismillah. Alhamdulillah. Rezeki nih. Untung saya curiga tadi ni. Mak aku tak narik kau ni. Tip mengon. Dinduk dah tu. Belum datang. Alhamdulillah. Mak. Jepitnya. Empat lagi. Enak dia. Alhamdulillah. Pedas lagi gigit mata nok daing. Alhamdulillah. Oh, daing depan noh. Nak tanduk ni cak ni. Rezeki wang ai lah kawan-kawan. Oh kang. Tinduk dah tu. Alhamdulillah. Cik kuning kat mana-mana. Rezeki ni. Ha. Alhamdulillah. Tak lu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tambahan. Ikan kayaknya nih. Uy. Ikan lais. Wah. Koi. Cangkrik. Oh. Tung tikus saudaraku. Hah? Sopo? Itu siapa?
Ah. Oh. Alhamdulillah. Bahan. Dijepit tu pula. Hati-hati, bah, tu ada tajuku ni depan tu, jangan dikacau, bah. Kursi najurnya, tu, jangan dikacau. Ngomong apa dah ini? Aku depan ni, ya lah. Ini bisa. Kusel ni bawa pokok kayu ni, untuk ni. Baik-baik, Daeng. Angkut doh. Nenek moyang nak tembong laut. Cucu lah. Anak si ayah. Trek, oh. Straight teman-teman. Ini udah sore nih teman-teman. Hujannya dari jam setengah satu tadi. Luar biasa. Hujannya tiba-tiba, nggak sempat lagi mau ngambil momennya, cuacanya hujan tuh. Masih pakai mantel Bang Ain ini teman-teman. Minta ampun, minta maaf lah, topi Bang Ayak sampai hilang ya, sampai pakai kopiah gitu. Topi hilang, hanyut, terus pelindung kamera GoPro Bang Ai terbang. Saking kuatnya angin tadi tuh. Pohon tadi ada di depan Bang Ai tadi, ada 3 pohon tumbang. Beruntung Bang Ai cepat cari tempat yang agak luas, tidak di bawah pepohonan. Api luar biasa, teman-teman. Ampun. Sampai enggak bisa ngerekam tadi Bang Ai. Ya. Bang Ai kira cukup sekianlah mancing kita harinya, teman-teman. Ini Bang Ai closing pakai handphone. Kamera GoPro udah dikemas semua. Hasil itu hasil main lah. Tau. Lah, ada berapa? 2 ekor kah? 3 ekor di babon. Enggak agak babon-babon benar. Tapi induk. Pit biru ini tak ada. Alhamdulillah lah, teman-teman ya. Dendo dak tu. Antik mak on.
Banyak lah. Mengtatang nih. Oh. Gila, dari jam 1, Kang ya. Hujan badai, Kang. Aku langsung cepat-cepat topiku sampai hilang, Kang, tadi, Kang. Terbang kena tiup angin. Oke. Enggak ada. Ya teman-teman, terima kasih telah menonton video Bang Ais. Sampai bertemu kembali dengan video Bang Ais selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ade Indorado. Oke, selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman Bang Ais. Sampai bertemu di video Bang Ais selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antek mau. Managi. Ih, orang ini. Pindah. Tak tentu pendirian. Punah, ya Allah, ya Rabbi. Tengah lima dah. Kita nunggu jemputan, kita mau naik. Mau istirahat, nunggu waktu berbuka puasa. Oke. Pulang guys. Mata-mata banyak tidur ya guys. Ada do. Pulang guys.